Oke, kali ini saya kedatangan sebuah HP jadul. Untuk serinya ini Oppo A33 versi lama. Untuk kendalanya ini bagian powernya tidak bisa digunakan. Setelah saya lihat di sini, ternyata tombol powernya tidak ada ya. Kemungkinan untuk soket fleksibelnya ini putus ya. Langsung aja kita coba buka. Ini untuk backupernya kondisinya seperti ini ya. Nanti kita lem aja. Kita lepas semua baut yang ada di frame HP-nya. Oke, ini bagian frame-nya kita buka, kita congkel aja seperti ini. Kita lihat di bagian fleksibel soket powernya. Ternyata di sini terputus ya, yang dari PCB-nya terputus. Jadi ini perlu kita ganti. Kita buka dahulu semua soket yang ada di mesinnya. Soket antena juga kita lepas. Di sini ada baut, kita lepas juga. Oke, bagian mesinnya kita angkat. Oke, seperti ini. Bisa dilihat di bagian soket powernya. Di sini cuma tersisa soket yang menuju ke PCB boardnya. Sisa soket fleksibelnya kita coba angkat. Nah, ini adalah yang nyambung ke PCB boardnya. Untuk bagian switchnya ini hilangnya tidak ada. Jadi untuk switchnya ini terputus. Kita coba ganti dengan mode yang sama. Sebelum melakukan pergantian, kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lemnya. Oke, di sini saya sudah mendapatkan penggantinya. Ini belinya di Wallshop sekitar 5.000-an. Bentuknya seperti ini. Nah, ini switch on off-nya. Yang tadi itu hilang ya bagian switch on off-nya. Kita akan pasang menggunakan double tip saja. Kalau ada lem LCD ataupun lem touchscreen, kalian bisa gunakan lem itu. Nah, untuk yang mau masang sendiri, kalian bisa ikuti cara seperti ini. Kita gunakan double tip saja. Kita pasang seperti ini. Pastikan double tipnya terpasang sempurna di sini. Kita coba rapikan dahulu. Oke, tinggal kita pasangkan. Untuk pemasangannya sesuaikan saja dengan yang bawaannya tadi. Kita posisikan seperti ini. Jadi untuk para pemula, saya yakin bisa untuk memasang soket power seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk pemasangannya. Jadi kita pasang seperti bawaannya. Sekarang kita coba pasang mesinnya. Nah, ini bagian di sini pinnya ini harus nempel ke pin yang ada di fleksibelnya. Oke, kita coba pasangkan kembali seperti semula. Tinggal kita pasangkan kembali semua soket yang tadi kita lepas. Untuk bagian tombol switchnya ini kita kasih lem juga. Di sini saya gunakan double tip untuk memasang bagian tombol switchnya. Yang punya lem LCD kalian bisa gunakan lem itu. Oke, saya pasangkan ke bagian frame-nya. Kita tempelkan di frame HP-nya. Lalu kita coba pasangkan bagian tombol switch on off-nya. Posisikan sepresisi mungkin. Oke, jadinya seperti ini ya. Untuk bagian knob ataupun tombolnya ini tidak ada ya. Oke, ini saya coba cas dulu ya, karena tadi saya coba hidupkan tidak menyala, ternyata baterainya habis total karena udah lama tidak hidup. Ini saya ganjal dikarenakan bagian soket chargernya agak longgar ya. Kita tunggu aja sampai baterainya terisi penuh ataupun sampai baterainya terisi, nanti kita coba cek. Oke, sekarang kita coba hidupkan apakah tombolnya ini berfungsi dengan baik. Oke, kita coba tekan switch on off-nya. Apakah menyala?
Oke, menyala ya. Oke, artinya ini berfungsi dengan baik, bagian tombolnya mantap. Oke, sambil menunggu hidup, kita pasangkan dahulu bagian frame HP-nya. Oke, ini hidup ya. Artinya ini untuk tombol powernya sudah berfungsi, sudah bisa menghidupkan HP-nya kembali. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.